Wijayanti, warga Bringkeng, Kabupaten Cilacap, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah melahirkan bayi perempuan sehat tepat tanggal 12 bulan 12 tahun 2021. Vetika Wijayanti, warga Bringkeng, Kabupaten Cilacap, tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya pada saat melahirkan anak ketiganya di Puskesmas Kabupaten Cilacap dengan tanggal kalender cantik, yaitu 12-12-21. Bayi perempuan mungil itu lahir normal dengan bobot 3,2 kg dan panjang 51 cm dengan lancar dan sehat atas bantuan bidan puskesmas setempat. Kedua orang tua bayi cantik itu bersyukur anaknya lahir dengan tanggal, bulan, dan tahun yang sama. Sebelumnya pasangan Sukanto dan Vetika Wijayanti tidak menyangka kalau anaknya akan lahir di tanggal itu, sehingga belum menyiapkan nama untuk si bayi. Senang banget. Gak nyangka sih sebenarnya itu HPL-nya kan gak sekarang, tapi dedeknya kayaknya pengen lahirnya sekarang. Alhamdulillah lahirnya sehat. Datang jam 06.30, buka 8, terus tadi jam 7.20 sudah pengen ngecek, ngecek satu kali terus lahir. Berapa? Tadi ini jenis kelaminnya perempuan, terus berat badannya 3,2. Berharap nantinya anak ketiganya ini bisa berbakti pada kedua orang tua, bangsa dan negara. Dari Cilacap, Sartono, PNVTV melaporkan.